Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya ini saya doakan saya terbaik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten di Jalan Raya Pemkab guys ya. Letaknya di Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Maredua, Kabupaten Kelantan guys ya. Sebenarnya ini lagi pulang jam kerja guys ya. Walaupun sudah banyak yang pulang guys, jika ada salah kata saya ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini dibuat hiburan dan dapat dibawa kenang-kenangan. Tidak ada niat sini menyindir apalagi saya menjatuhkan baik umum teman pribadi guys ya. Salam hangat salam damai buat kalian di mana pun berada. Semoga kita sehat selalu guys ya. Untuk judulnya nanti kita pikirkan lagi apa guys ya. Yang pastinya tidak ada niat sini menyindir guys. Baik umum teman pribadi, jika wajah kalian atau apapun itu yang ada bagi YouTube kan saya kalian keberatan, saya mohon maaf guys ya. Produk yang berbentuk jelas, gambar yang bergerak, saya mohon maaf guys. Dan ini gak jauh dari pohon beringin angker guys ya. Suasana sore guys ya. Dan saya ini capek guys ya. Kalau capek jenuh nih banyak-banyak tempat-tempat kayak gini guys, biar tenang ya. Kalau tempat-tempat yang bising saya tak tambah jadi guys, capek guys ya. Ada juga yang kerja guys ya. Ini rencananya dibuat jalan pentas guys ya. Tapi kita gak kesana-sana guys ya, karena kan takut mengganggu aktivitas yang bekerja guys ya. Kalau mereka lagi kerja kita bikin rusuh, bikin ribut, nanti pusing kepala mereka guys ya. Jadi hilang konsentrasi guys. Dan ini masih di tahap pengecoran guys ya. Jalan ini dipergunakan untuk jalan pentas guys. Kalau suatu saat nanti ada acara apa-apa bisa muter lewat sini guys ya. Walaupun di sini sudah bisa jalan ke Palembang, ke Jakarta, mana-mana guys. Dan ini jalur baru sejak jadi kabupaten guys ya. Alhamdulillah pembangunan sudah banyak sekarang guys ya. Halo ya, kayak pucuk ya. Banyak benar pulang kerja guys ya, ada serindu yang tadi guys pulang. Oh ya, pucuk ya. Banyak udah merantau guys. Ya. Dan ini kemarin sempat ramai guys ya. 2 minggu lebih guys ya, kalau hampir 3 minggu guys ya ada road race open, canopy open road race guys ya. Dan alhamdulillah sekarang selatan ini sudah dikenal orang luas guys, banyak ya. Kalau dulu bingung orang guys, Maredua mana guys ya, karena Maredua ini banyak guys. Ya. Maredua Aceh, Maredua Pramuli dan Maredua yang lain-lainnya banyak guys ya. Jujur saya bingung mikirkan judulnya guys, kalau sudah keseringan bikin konten di tempat yang sama guys ya. Jalan tengkok terus nggak enak guys ya. Dan mungkin nanti kita pikirkan lagi aja lah guys. Pastinya saya hanya untuk buat hiburan aja guys ya konten ini guys ya. Dan jika wajah kalian masuk bagi YouTube saya, kalian keberatan, saya mohon maaf guys, berapapun bayarannya tidak saya hapus guys ya. Saya untuk hiburan aja guys ya. Yang pulang kerja guys. Rame ya. Tuh guys, ada walet ya. Di sini saya enggak edit guys ya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan itu yang saya upload guys. Jadi maafkanlah ya. Yuy. Tapi kalau muatan berat ini agak susah ya. Dikarenakan memang tanjakan lewat sini guys, jarang diminati kalau muatan berat di atas 8 ton guys ya. Tapi kalau kosong banyak guys yang lewat sini guys. Aman kalau pribadi dan travel banyak lewat sini ya. Banyak jalur bawah guys mereka guys. Pulang kerja atau nanti judulnya bisa jadi guys ya, apapun itu judulnya nanti tetap kita upload guys.
kerja guys, jam 4 mereka bubar guys. Ini udah jam 4:30 ya, hampir 4:30 guys. Jadi wajar lah kalau pulang. Dan di sini 5 hari kerja guys ya, 1 minggu libur guys ya. Kalau sore-sore mereka pulang ada yang olahraga guys tuh ya, adik-adik deh guys ya. Dan mungkin mereka punya cita-cita ingin jadi TNI, Polri atau Polwan atau dokter ataupun apapun itu guys ya. Dan saya doakan semoga mereka atau kalian sukses guys ya, berhasil dengan apa yang kalian cita-citakan dan kalian harapkan guys, sesuai dengan rencana guys ya. Pastinya segala sesuatu itu penting berusaha dan berdoa guys, itu aja ya. Sukses atau tidak itu urusan belakang guys ya, pastinya kita berusaha guys. Di depan ada rumah Depri ya, CS saya guys. Itu rumah-rumah juga guys. Oke, kita nyebrang aja ya. Saya takut guys membelakangi mobil ya. Kalau di depan kayak gini enak guys, bisa ngelihat ya kalau ada mobil guys. Sifat dan watak orang ini beda-beda guys, ada yang nggak mau masuk YouTube, ada yang mau guys ya. Dan kita juga tidak pernah memaksakan itu guys. Dan jika memang secara tidak langsung sengaja atau tidaknya kalian masuk bagian YouTube saya ketika saya bikin konten YouTube, kalian keberatan saya mohon maaf ya. Untuk memperkenalkan dan memotivasi usahanya ke depannya lebih baik lagi guys. YouTube buat apa itu? Buat apa? Dadah. Mantap ya. Woi, es. Rumah masa depan ada ya. Ayolah. Ini CS saya dulu guys di Bandung ya. Depri guys. Melanglang buana dulu guys. Besti ya, biasanya itu guys ya. Kalau aku selatan nih, kalau orang ngomong lama saya seniornya guys ya, minimal di atas 80% 70% terkenal saya guys ya. Tapi kalau yang di desa-desa masih muda-muda saya kurang paham guys, tapi sejauh ini masih banyak yang kenal juga sih orang-orang tuanya guys ya. Tambah lagi. Ini lah sekolahan guys ya, SMP dan atau apa ini guys ya. Ayah sana guys. Tanjakannya ya. Dan kapan-kapan nanti kita bikin tanjakan sini guys, tanjakan BKD ya. Rame guys. Oh tadi banyak ya.
Dan Kabupaten Kutai Selatan ini pemekaran semenjak tahun 2003 kalau salah guys ya. Saya sudah lulus sekolah guys, dan saya sudah merantau ke Jakarta guys ya. Tapi waktu demo-demonya mau menuntut Kabupaten Kutai Selatan, saya ikut dulu guys. Karena masih muda benar, saya masih nama-nama sekolah, masih ladasnya aja guys ya. Ikut-ikut saja guys. SMP ya guys ya. Dan sekolah-sekolah kayak gini harus ada izin guys ya. Kalau nggak ada izin kita nggak berani guys. Mungkin lain waktu ya. Karena ini menyebut nama baik guys. Takut nanti sisi paham guys ya. Sekolah ini guys. Yang bagus ya. Kita batas sini saja ya. Mohon maaf nggak masuk-masuk ya. Ini lain waktu ya. Takutnya nanti miskomunikasi guys. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya, dari Jalan Raya Pemkab Kelurahan Batu Bang Jaya, Kecamatan Mara Dua guys ya, kepada Kutai Selatan guys ya, di Kutai Selatan. Untuk judulnya nanti kita pikir lagi apa judulnya nanti guys ya, jika tidak sesuai, jika saya salah saya mohon maaf guys ya. Yang pastinya tidak ada yang sini menyindir, apalagi sering menjatuhkan baik umum atau pribadi guys. Semoga kedepannya lagi Kutai Selatan ini makin sukses, makin jaya guys ya. Dan saya selalu buat kalian guys, saya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Dadah, sukses selalu buat kalian ya. Kutai Selatan yes guys.